Assalamualaikum. Koma apa khabar di luar sana? Bersama Zno 2020 untuk Koma aja. Okey, malam ni kita nak ke mana Kak Long? Lagi tengok panjuk. Ha, panjuk yang diadakan di Kuala Kangsar Koma, iaitu Datin Mastura. Ha, ada buat pertandingan panjuk. Ha, kalau kau nak tengok panjuk, jom ikut Nurul ke Kuala Kangsar tengok panjuk yang cantik-cantik sekali. Okey, jomlah. Okay. Sekarang kita dah sampai ke Jambatan Sayur. Depan ni ada satu panjut, iaitu Majlis Pemandaran Daerah Kuala Kangsar. Depan tu je. Sikit depan lampu isyarat. Tu depan jana. Kita berhentilah tengok. Tu salah satu. Yang pertama, panjat yang pertama, tu dia. Oh, itu dia salah satu panjat. Ramai orang di situ pergi situ. Kita menyeranglah. Tengok depan sikit, dekat sikit. Okey, kita dah menyerang jalan. Inilah Majlis Kuala Kangsar punya. Nampak cantik semua. Lepas sikit. Baru nampak pokok sibuk. Ni diorang ada pasang tepurung untuk dibakar. Dari dulu masa kecil-kecil dah rajin buat apa ni, buat panjat pasang tepurung. Banyak-banyak kita kumpul-kumpul tepurung ke atas. Lepas tu kita bakar. Ni tepurung kan lah. Ni nak buat ni tepurung macam ni nak bakar. Okey, kita nak musim dulu. Bukan itu satu saja panjut, banyak lagi koma panjut. Jangan terburu-buru, ada lagi banyak, sabar. Kita nak musim ke Padang Cangkat, iaitu istana ya. Kat istana banyak lagi. Tapi tak tahu berapa banyaknya ada di sini, sebab di Kuala ni memang ikutkan memang tradisi kami pertandingan panjut. Dengan meriam, nanti meriam malam raya nanti saya akan terjohlah di sana. Tempat saya, tempat lahir saya, Talang Hilir. 2 tahun tak apa? Tak berbunyi. Tak berbunyi, bunyi ada tapi tak banyak. Sekarang ni tahun ni kita dah meriah raya, dah boleh raya. Alhamdulillah, syukur. InsyaAllah akan ada meriam kembali. Berdentam lah tahun ni meriahnya. Detik dah belah-belah. Dah diumumkan saja kita punya rayanya esok. Start lah tu bunyi meriam tu. Kita tunggu nanti bunyi meriam tu sama-sama nanti. Jangan besok, nanti saya buat vlog. Hari ni kita tunjuk dulu panjut yang ada di Kuala Kangsar ni lah. Jom pemerah, kita pergi ke istana. Kita dah naik dah istana. Ini sekarang sebelum nak sampai ke istana, kita jumpa dulu Masjid Ubidiyah. Di sini, tepi ni. Cantik. Apa masjid yang tercantik di Kuala Kangsar? Belum lagi sampai istana, sabar. Okey, tu dia panjat yang kedua kita sudah jumpa. Kita berhenti tengoklah. Kita berhenti tepi, parking dulu. Kita tengok. Okey, kita terpaksa parking jauh sikit sebab sana dah ramai orang. Ini dekat dah, kita nak tengok dengan dekat panjutnya. Kita dah nampak dekat. Okay. Itu masjid dekat situ. Panjut dekat sini. Dekat sikit.
dia beli apa? Ah, ada bunga api oh. Hanya kau makan. Banyak habis sekian. Sekarang tengok istana di malam hari di Bukit Candan, di Bukit Candan. Kalau istana ni kalau hari raya dia meriah, lampu semua tungkok. Inilah pintu gerbang mula-mula masuk istana. Belakang. Kita pusing, kita pusing. Dalam tak boleh umum. Ada orang. Banyak orang dalam. Ada. Sekarang kita tengok yang ketiga. Ha. Jadi kita tengok depan sikit. Ini panjat yang ketiga tu mah. Kita menyerang. Memang setiap kali ada panjat itu ada orang ramai. Tunggu kita menyerang dulu. Kereta ada. Ha, ini dah panjat gambar rumah koma pokok ada. Ada orang tahu. Ha? Ya. Memang cantik KKS. Ada pokok kelapa. Ada rumah. Ya. Nah, tu wartawan tengah temeramuh. Nanti kita tengok lagi lah. Sekarang ini dia orang buat panjut di sepanjang jalan sampai kampung saya. Kiri kanan jalan panjut. Kreatif dan meriahnya. Inilah talang macam ini dinamakan talang dusun. Talang dusun. Nah, bukan talang ilir. Talang ilir ni, talang ilir belum sampai lagi tengah. Ini mana? Talang dusun. Panjang lagi sepanjang jalan ke sampai ke penghabisan jalan. Kampung ni Mio kalau ikutkan di kampung saya ni memang banyak panjut pun. Kalau ikutkan dia kajinnya dengan pasang panjut depan ni pun ada. Mana yang apa kata tak ada panjut tepi itu maknanya minyaknya dah habis. Mana ada minyaknya dah habis. Dah sampai membetul sampai rumah saya ni. Kamu dekat dah. Ini sepadannya sampai situ tadilah. Rumah saya tu pun depan. Tapi saya lalu je lah. Besok orang balik.
Mak saya panggil panji. Sekarang yang keempat kita dah sampai. Tengok panjunya koma tu dia. Oh cantik koma, ada rumah aman. Okey, kita turun. Tengok sendiri nak tangkap gambar koma. Ini kan yang panjut yang keempat sekali. Tengok depannya pun ada filter, filter buluh. Ni kopi ni. Yang Umi kata nak buat tu. Nampak dia buat. Macam inilah. Dulu masa Umi besar koma ni selalu buat. Direct sampai sana. Okay, kita dah pergi ke tengok panjut. Tapi setakat 4 panjut sajalah ya Pak. 4 panjut je yang mampu kita tengok. Ada banyak lagi. Berapa tu Pak? 8. 8 gamuknya. Jangan buat pesta panjut. Tapi yang lain tu semua jauh-jauh. Tengok ada biar belakang pun dah tidur. Tapi ada satu kita agak lawak sikit. Saya nak cerita sikit tentang si Haikal. Saya panggil yang menganjurnya Datin Mastura. Tiba-tiba dia boleh kabur pula Datin Mesra. Patut dia kata Mesra. Ya Allah Haikal ya, Datin Mastura ya kan. Suami saya ingat kan dah lah semalam jatuh. Jatuh pegang apa? Air moti. Haikal kan macam-macam lah tu saya ni. Sekian sajalah video saya untuk hari ini. Terima kasih kerana menonton dari awal hingga akhir. Minta maaf aku gelak sikit. Okay, bye-bye.